Okay, hai, assalamualaikum. Bertemu lagi saya Wafi Rosli dari kedai mesinmakanan.com. Okay, hari ini saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan bukan demo tapi hanya mesin, mesin kuih kapit. Ramai sangat pengusaha kuih kapit sekarang ni. So ni lah mesinnya. Okay, ini adalah mesin semi auto kuih kapit mesin. Okay, jom saya terangkan dia punya functionnya. Okay, ni dia punya tempat masukkan dia punya dough dia. Okay, kita masukkan dough dia di sini. Okey, dia menggunakan konsep spray lah. Okey, kalau dapat lihat kat sini, dia ada pipe. Okey, pipe ni turun, dia akan sembur di sini. Okey. So kita boleh custom dia punya bunga dia, kita nak bunga macam mana. Okey, dia datangkan dengan dua benda panjang. Kalau dapat lihat kat sini, okey, inilah ni size dia ni. Ni total ni dia punya benda dalam ni. Okey, dia ada dua benda. Okey, menggunakan gas. Okey, kita bagi sekali dengan pipe gas. Okey, and then kita bagi sekali dengan dia punya plate ni. So dia automatic pusing. So kita boleh set dia punya kelajuan. Okey, dia punya kelajuan di sini. Okey. Okey, ni dia punya kelajuan dia. Okey, ni motor dia. Kita boleh set sama ada nak laju ataupun nak perlahan. So dia press. Okey, dia press. Dia pusing satu roll and then dia akan seorang akan kutip yang buka tu, yang dah dia masak tu, dia akan kutip lipat sendiri, sama ada nak lipat ataupun nak letak inti kacang, mentega, lantak kaya, coklat ataupun butter. Okey, so inilah mesin mesin kuih kapit. Okey, mold dia ada sebanyak 20 pieces, 20 ni mold sekali jalan, 20 mold. Okey, dia punya kapasiti dia sebanyak 500 ke 800 pieces dalam masa 1 jam. Banyak kan berbanding dengan manual kita buat 5 ke 800 ikut cekapnya customer tu boleh buat. So dia boleh buat hampir ke 800 pieces dalam masa 1 jam. So bila dia masuk, dia pusing sekali, bila dia buka, dia akan dapat sensor kat sini yang mana yang dah buat. Okey, so kita ambil yang dah buat dibuat tu. Jalan 20 stop, jalan 20 stop, jalan 20 stop. Dia ada butter dia. Jalan 20 stop untuk dia bagi pusingan, satu pusingan. Lepas tu moklak. Okey, itu saja penerangan tentang mesin kuih kapit semi auto. Kepada siapa yang berminat, bolehlah hubungi kita kedai mesinmakanan.com ataupun visit kita punya YouTube. Subscribe kita punya YouTube Wafi Industry Channel, pemakan mesin makanan Malaysia. Okey, bye.